Pegawai Esko Terengganu lapor polis berhubung kenyataan fitnah. Pegawai khas pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Muhammad Sukri Mazlan membuat laporan polis susulan kenyataan memfitnah Arifin Diraman. Menurut Muhammad Sukri, dakwaan jahat dan tidak benar yang disebarkan individu berkenaan menyatakan Arifin sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkenaan satu tuntutan palsu bernilai RM1.65 juta. Di mana perkara ini tidak benar dan dia berniat niat jahat untuk menjatuhkan kredibiliti YB Esko Ustaz Arifin Diraman. Dan saya berharap pada hari ini pihak berkuasa akan mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya terhadap Zamir Ghazali ini agar masyarakat tidak terpalit dengan kenyataan fitnah yang telah digembar-gemburkan oleh pihak Zamir Ghazali ini. Mudah-mudahan mereka mengetahui perkara yang sebenar dan fitnah ini tidak berlaku kepada YB Arifin bin Rahman. Katanya ketika ditemui pemberita selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu, Kuala Terengganu. Sementara itu, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu Muhammad Irsyad Syafiq Burhanuddin menyuarakan kekecewaan terhadap penyebaran berita palsu dengan menyifatkannya seperti membalin batu, sembunyi tangan. Sekiranya ada bukti-bukti, boleh terus ke SPRM. Jangan menggunakan kaedah baling batu sembunyi tangan. Ni kaedah lama dah, orang tak pakai dah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa fitnah ini tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan credibility lah. Character assassination kepada yang Muhammad Ustaz Arifin Diraman. Mungkin sebabnya kerana Ustaz Arifin Diraman ni antara esko yang banyak mengharumkan nama negeri Terengganu, kerajaan negeri Terengganu. Di antaranya menjadi hero kepada tourism Malaysia dan sebagainya. Jadi atas sebab tidak ada perkara yang boleh menjatuhkan beliau, maka fitnah-fitnah seperti ini diwujudkanlah. Dan yang ketiga, saya rasa ia adalah permainan murahan parti-parti politik yang memusuhi kerajaan negeri Terengganu hari ini. Dan politik murahan seperti ini tidak lain tidak bukan tujuan ini untuk menjatuhkan kerajaan negeri Terengganu.